dalam kitab Ad-Durrul Mandud li Ibn Hajar Al-Haytami. Ada sebuah amalan singkat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau mengatakan barang siapa yang pengen dikabulkan hajatnya setiap hari 30 hajat dunia, 70 hajat akhirat, hendaknya dia membaca setiap ba'da salatul subuh wa ba'da salatul maghrib, dia baca begini. Pertama baca ayat innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Kemudian dia lanjutkan dengan Allahumma shalli 'alaihi wa alihi, 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 Allahumma shalli 'alaihi wa alihi. 100 kali maghrib, 100 kali subuh, itu 30 hajat dunia, 70 hajat akhirat dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Anda pribadi kenal beberapa orang, ya, dia bilang, Ahmad, saya banyak dapat amalan dari orang-orang, tapi yang saya dawamkan tiap hari ini, dan subhanallah, saya lihat sendiri itu orang sukses dunianya, bagus akhlaknya, rajin ibadahnya, dan insya Allah itu menjamin akhiratnya juga bagus. Jadi kita baca salawat tiap hari minimal itu berapa? 200, jadi ya 100 maghrib, 100 subuh. Sama, kalau kita praktekkan gak lebih dari 2 menit, Allahumma salli alaihi wa alihi, Allahumma salli alaihi wa alihi, Allahumma salli alaihi wa alihi, Allahumma salli alaihi wa alihi. Enggak nyampe 2 menit kelar. Nah, kita amalkan insyaallah. Ya, mudah-mudahan dengan begitu kita semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala dengan perantara dan wasilah baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin.